DPD RI Kota Bekasi berkolaborasi dengan Pengadilan Negeri Menghelat Penyuluhan Hukum dan Lembaga Pengadilan. Kegiatan yang berlangsung di Pondok Pesantren Sayurullah Bekasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan ketertiban, ketentraman, dan kedisiplinan khususnya di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Ketua Pengadilan Bekasi Surahmat mengungkapkan sosialisasi hukum ini sangat bermanfaat untuk menambah pengetahuan generasi muda terhadap peraturan atau hukum yang berlaku. Acara ini juga dapat membangkitkan rasa sadar hukum pada generasi muda LDII. Untuk itu kita perlu menyampaikan aturan-aturan mana yang harus diikuti, mana yang harus dihindari. Kenapa? Karena kalau hukum itu dilanggar, maka sanksinya langsung real itu ada pidananya. Senada dengan Surahmat, Ketua DPD LDII Kota Bekasi Ari Wijanarko menekankan, setelah mengikuti penyuluhan hukum, warga LDII dan lembaga pendidikan bisa memahami dan terhindar dari hukum. Kami, bahwa lembaga pendidikan ini akan mencetak generus ya, para generasi penerus kita yang baik. Ya, jadi memang kita harus terus memberikan pengetahuan kepada mereka, baik pengetahuan agama, pengetahuan umum, ya, dan di antara pengetahuan umum adalah mengenai kesadaran hukum. Jadi sehingga nanti kedepannya mereka pada saat beraktivitas di masyarakat tidak canggung dan mengetahui batasan-batasan yang baik. Diharapkan dengan memahami hukum dengan baik, warga LDII dapat mencegah tindakan pidana dan menjaga keamanan serta keadilan dalam kehidupan sehari-hari.